Pihak keluarga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah mengajukan hak asuh anak tunggal atas cucu mereka yaitu Galaskai ke pengadilan agama. Ayah Vanessa, Dodi Sudrajat, ingin ada perjanjian soal waktu mengurus sang cucu. Dodi berharap melalui langkah hukum ini pihaknya dan keluarga Bibi tidak ada yang merasa dirugikan. Diketahui, ayah mendiang Bibi Ardiansyah mengajukan hak asuh anak tunggal di pengadilan agama Jakarta Barat, sedangkan Dodi Sudrajat di pengadilan agama Jakarta Pusat. Jalur hukum ditempuh untuk memastikan status dan hak asuh atas anak Vanessa dan Bibi itu. Meski kedua belah pihak sudah berdiskusi, Dodi Sudrajat ingin ada kejelasan soal mengasuh Galaskai. Kejelasan soal waktu mengurus Gala, ia ingin diperjelas melalui perjanjian antara pihaknya dan pihak keluarga Bibi. Namun perjanjian itu dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. Dodi akan menghormati apapun hasil dari pengadilan karena ia dan Faisal sudah sepakat mengurus Gala bersama. Disampaikan Dodi, pihaknya telah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan kuasa hukum Vanessa Angel, yaitu Milano Lubis. Hal itu dilakukan supaya Dodi tidak salah dalam mengambil keputusan. Terkait masalah hak asuh perwalian untuk sang cucu. Ia berharap melalui langkah hukum ini pihaknya dan juga pihak Bibi tidak ada yang merasa dirugikan. Selama ini pasca meninggalnya Vanessa Angel, Galaskai diurus oleh Fuji, adik bungsu dari Bibi Ardiansyah. Beberapa kali Fuji sering membagikan video dan momen kebersamaan dengan Gala yang kini kondisinya sudah berangsur membaik. Sekian informasi Wiki Update kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!